Sabtu, 27 Maret 2021, jajaran Lapas Banda Aceh kembali berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika ke dalam lapas. Kali ini upaya penyeludupan tersebut dilakukan melalui penitipan makanan yang ditujukan untuk salah satu warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam lapas. Beruntung, petugas P2U Lapas Banda Aceh dapat dengan teliti memeriksa titipan makanan tersebut yang berupa jus alpukat. Dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika berjenis sabu sebanyak 49 gram. Untuk selanjutnya pihak lapas berkoordinasi dengan Polresta Banda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.